Ini udah jadi 3 varian rasa. Ini yang donatnya pakai saus coklat, coklat batang ya yang saya lelehkan. Kalau yang ini dia donatnya ada isi sosisnya, original ya. Kalau yang ini donatnya isi sosis, aku kasih sambal mayones sama sambal. Selamat menikmati. Kita bikinnya segini dulu. Kita ambil sosis lagi. Ini simpan lagi. Pakai tangan aja ya, lebih cepat. Ini agak gemuk bikinnya. Lagi. Jadi ini kayak kodok-kodok begitu. Cuma akunya pakai sosis. Ini terlalu gemuk, aku kurang dikit. Kita ratain dulu supaya panjangnya sama. Habis itu kita kasih tepung panir.
Ini kalian mau tepung panirnya yang warna orange atau warna putih, itu terserah kalian. Cuma kebetulan stok di rumah cuma adanya tepung panir yang putih, jadi aku pakai putih aja. Ini kita tekan-tekan supaya dia lengket, karena kalau tidak ditekan-tekan begitu kurang lengket ya. Pesan, coba ya. Ini dia modelnya seperti ini. Ini aku masukin di kulkas ya. Apinya udah panas, jadi sisa kita kan di kompor ya. Naik 3 aja. Jadi goreng sampai ke kuning emasan ya. Gorengnya jangan pakai api yang terlalu besar ya, takutnya hangus. Apinya agak kecil aja kayak gini.
ini udah jadi 3 varian rasa. Ini yang donatnya pakai saus coklat. Coklat batang yang saya lelehkan. Kalau yang ini dia donatnya ada isi sosisnya original ya. Kalau yang ini donatnya isi sosis, aku kasih